Halo Siabesa Putra, karena akhir-akhir ini saya membahas alur cerita film yang menginspirasi, beberapa dari kalian merekomendasikan saya untuk membahas film yang satu ini, judulnya Wonder. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Augie. Augie adalah anak kecil yang melakukan hal-hal normal seperti anak-anak pada umumnya. Dia bersepeda, bermain, dan punya cita-cita selangit untuk menjadi astronot. Namun Augie adalah anak yang terlahir spesial. Ketika Augie dilahirkan, nasibnya nggak seperti anak normal pada umumnya. Dia harus menjalani 27 macam operasi supaya dia bisa melihat dan mendengar tanpa alat bantu. Namun, karena operasi yang banyak itu, berakibat wajahnya menjadi, dalam tanda kutip, nggak biasa. Saat ini Augie menginjak kelas 5 SD dan ini adalah tahun pertama untuk Augie pergi ke sekolah yang normal setelah 4 tahun menjalani homeschooling. Sebenarnya, Augie nggak mau bersekolah di luar, mengingat dia adalah anak yang nggak biasa. Kemana Augie pergi, orang-orang pasti akan memandangnya dengan aneh. Namun, ibunya memaksa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk Augie memulai bersosialisasi sebelum terlambat. Jadi suatu pagi, Augie dan ibunya yang bernama Isabel pergi menemui kepala sekolah untuk memberikan Augie pengantar sebelum hari sekolah dimulai. Supaya Augie terbiasa dengan lingkungan sekolah, kepala sekolah mengundang 3 murid lain untuk mengantar Augie berkeliling. Dengan perasaan minder, Augie pun dikenalkan dengan 3 orang siswa, masing-masing bernama Jack Will, Julian, dan Charlotte. Mereka bertiga pun memberikan school tour kepada Augie. Namun, berurusan dengan anak kecil memang lebih sulit daripada berurusan dengan orang dewasa. Contohnya, Julian langsung menanyakan sebab Augie memiliki wajah seperti itu. Pertanyaan yang langsung membuat suasana menjadi canggung buat mereka berempat. Untungnya, pertanyaan itu nggak membuat Augie sedih dan dia bisa bersikap tegar. Malam harinya, orang tua Augie bertanya tentang perkenalan sekolah tadi. Isabel juga berkata nggak apa-apa jika memang Augie masih nggak mau pergi ke sekolah. Namun Augie bilang dia akan pergi karena mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memulai. Pagi harinya, orang tua dan kakaknya yang bernama Olivia bersama-sama mengantarkan Augie ke sekolah barunya. Beruntungnya, dengan kondisi Augie yang seperti itu, dia tetap mendapatkan dukungan, dorongan semangat, dan juga kasih sayang dari keluarganya. Sebuah hal yang memang sangat diperlukan untuk anak seperti Augie. Augie pun mulai masuk ke dalam lingkungan sekolah. Dia mulai mendapatkan tatapan aneh dari anak-anak yang ada di sekolah itu. Bahkan, kelas yang ribut tiba-tiba menjadi hening ketika Augie memasuki kelas. Di pelajaran itu mereka mulai mengenalkan diri untuk pertama kali. Augie berkata bahwa dirinya sangat menyukai Star Wars. Kemudian, Julian pun bertanya, apakah karakter favorit Augie adalah Darth Sidious? Mendengar pertanyaan Julian, Augie tahu kalau itu adalah ejekan buat dia karena karakter itu punya wajah yang, ya bisa dibilang mirip dengannya. Di kantin pun, semua siswa memandang Augie dengan aneh. Augie menjadi anak yang terkucilkan, gak ada yang mau duduk di samping Augie. Bahkan Julian lagi-lagi mengejek Augie dengan berkata bahwa cara makan Augie mirip monster di film Star Wars. Di pelajaran olahraga, Augie malah jadi sasaran tunggal dalam olahraga lempar bola. Bahkan sepulang sekolah, Julian and the gang gak berhenti mengejek Augie. Dang, I hate bullies. Fuck it. Sorry, terbawa suasana nih. Di malam hari, seperti biasa, sambil makan malam, keluarga ini pun membahas bagaimana jalannya hari mereka. Augie yang gak berniat untuk membahas hari pertamanya di sekolah pun memilih pergi meninggalkan meja makan. Isabel pun menyusul Augie di kamar. Dengan kelembutan seorang ibu, Isabel pun berbicara dengan Augie dari hati ke hati. Augie nangis dan bertanya kenapa dia sangat jelek yang membuat anak-anak di sekolah gak ada yang mau berbicara dengannya. Why do I have to be so ugly? You are not ugly, Augie. Ibunya pun menghibur Augie untuk menguatkannya, memberikannya semangat bahwa Augie pasti akan mudah menjalani hari ke depannya. Augie dikelilingi sama keluarga yang mendukungnya. Isabel berhenti menjadi ilustrator dan pengajar seni ketika Augie lahir. Bahkan semenjak itu, Isabel menunda mengerjakan tesisnya, padahal selangkah lagi dia mendapatkan gelar master. Tapi di rumah, Isabel masih sering menggambar dan menjadikan Augie sebagai bahan inspirasinya. Olivia, kakaknya Augie, juga mensupport adiknya itu. Walaupun semenjak kehadiran Augie, perhatian orang tuanya menjadi sedikit untuknya. Tapi Olivia sangat dewasa dalam menerima itu dan memaklumi keadaan keluarganya. Olivia sangat dekat dengan neneknya, tapi sayangnya,
sang nenek udah meninggal dunia. Kehidupan sekolah Olivia juga bisa dibilang punya perubahan setelah liburan. Olivia termasuk anak yang kuper di sekolahnya. Dia punya teman baik bernama Miranda. Sebagai sahabat, Miranda juga diterima di keluarga Olivia. Namun, ketika hari pertama sekolah dimulai, yang harusnya mereka berdua melepas kangen karena udah lama gak ketemu, Miranda malah terlihat berubah dan bersikap dingin, bahkan perlahan-lahan menjauhi Olivia. Padahal Olivia gak tahu sebabnya apa. Namun gak perlu waktu lama, Olivia langsung mendapatkan teman baru bernama Justin. Dan karena Justin, Olivia bergabung dengan klub drama sekolah. Sementara itu, Augie udah terbiasa dengan kehidupan sekolahnya. Terbiasa dengan pandangan aneh anak-anak lain terhadapnya. Terbiasa dengan bulian yang dihadapinya. Augie sangat tertarik dengan pelajaran sains. Dimana bagi anak-anak lain, pelajaran sains adalah pelajaran yang susah. Tapi Augie sangat antusias dengan itu dan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Pernah suatu hari, gurunya mengadakan tes. Melihat Jack yang kesulitan dalam mengerjakan soal tes tersebut, Augie pun memberikannya contekan gratis supaya Jack dapat memperbaiki nilainya. Pada istirahat makan siang, Jack menghampiri Augie yang lagi duduk sendirian. Berterima kasih kepada Augie karena udah membantunya dalam tes sains di kelas. Nilai yang bagus sangat penting buat Jack, karena Jack masuk ke sekolah itu dengan beasiswa. Augie pun menawarkan Jack untuk belajar sains sepulang sekolah dan Jack pun senang mendengarkan hal tersebut. Mereka pun langsung akrab satu sama lain mulai hari itu. Augie yang pulang sekolah berjalan dengan akrab bersama temannya adalah pemandangan baru untuk Isabel. Melihat Augie yang akhirnya mendapatkan teman, Isabel pun jadi pengen nangis bahagia. By the way, saya juga. Jack dan Augie pun sejak saat itu menjadi sahabat. Tibalah hari Halloween, hari favorit Augie, di mana di hari itu dia percaya diri berjalan tanpa menundukkan wajahnya. Karena semua orang menggunakan kostum, dia nggak perlu menyembunyikan dirinya. Namun saat hari perayaan Halloween di sekolah, ketika masuk kelas, Augie nggak sengaja mendengarkan percakapan antara Julian dan Jack. Jack berkata bahwa dirinya bergaul dengan Augie hanya disuruh oleh kepala sekolah. Bahkan Jack berkata, jika dia punya wajah seperti Augie, dia akan bunuh diri. Jack gak sadar kalau Augie ternyata ada di sana. Mendengar hal yang menyayat hati seperti itu, Augie pun kecewa dan pergi dari kelasnya. Sementara itu, Isabel dan Olivia lagi quality time di rumah, nonton film bareng, dan saling curhat. Tapi, baru aja Olivia dapat waktu bareng dengan ibunya, Isabel dapat telepon dari sekolah, mengabarkan kalau Augie lagi sakit. Jadi Isabel terpaksa menjemput Augie di sekolah yang membuat Olivia jadi merasa sedih ditinggal sendiri lagi. Augie yang udah di rumah bete banget dan gak mau keluar rumah untuk merayakan Halloween. Mendengar ibunya yang selalu mengkhawatirkan Augie, Olivia terlihat kesal dan masuk ke kamarnya. Olivia memang cewek idaman. Kirain dia iri sama Augie makanya berdiam diri di kamarnya. Ternyata dia pergi ke kamar untuk mengganti kostum dan mengajak Augie untuk keluar ikut dalam parade Halloween. Augie menolak ajakan tersebut dan meluapkan kemarahannya pada Olivia. Augie bercerita tentang Jack Will yang ternyata nggak tulus berteman dengannya. Olivia pun bercerita tentang Miranda yang juga berubah menjauhinya setelah liburan. Olivia cuma mau memberitahu Augie bahwa mereka punya persamaan, yaitu sama-sama ditinggal teman baik mereka. Olivia juga bilang ke Augie kalau mereka saat ini hanya punya satu sama lain. Dan sekali lagi, Olivia mengajak Augie untuk bersiap-siap untuk ikut dalam parade Halloween. Dan ya, Olivia pada malam hari itu berhasil membuat Augie lupa dengan omongan Jack tentangnya. Ngomong-ngomong soal Jack, sebenarnya dia adalah anak yang baik. Jack pernah menolak untuk datang ke sekolah di hari libur untuk mengenalkan anak baru ke lingkungan sekolah. Tapi ketika ibunya bilang bahwa anak baru itu adalah Augie, Jack pun berubah pikiran. Jack sebenarnya kagum dengan Augie, karena Augie itu pintar banget. Bahkan menurut Jack, Augie adalah anak yang paling pintar di sekolahnya. Awalnya Jack berteman dengan Augie memang karena ibunya yang menyuruh. Namun seiring waktu, Jack merasa cocok dengan Augie dan menganggap Augie adalah sahabatnya. Namun sayang semuanya berubah karena Jack berucap gak pantas tentang Augie yang membuat Augie pun malas untuk berteman dengan Jack. Karena pertengkaran mereka di kantin sekolah, membuat anak-anak lain penasaran tentang yang terjadi di antara mereka, termasuk Summer. Anak ini pun mendekati Augie karena menyadari bahwa teman-temannya suka gibah, sehingga dia mendekati Augie karena dia pikir Augie bisa jadi teman yang baik. Sementara itu di sekolah Olivia, Justin menyuruh Olivia untuk ikut audisi dan mengincar pemeran utama. Justin berpikir peran itu sangat cocok dengan Olivia. Olivia pun memutuskan untuk ikut audisi pergelaran drama yang akan diadakan di sekolahnya. Suasana jadi canggung karena di klub drama itu juga ada Miranda, mantan sahabat baiknya yang juga ikut audisi.
Beberapa hari berikutnya pun hasil audisi diumumkan. Miranda mendapatkan peran utama, sedangkan Olivia menjadi cadangan pengganti untuk peran utama. Hubungan Olivia dan Justin pun makin dekat sampai ke tahap pacaran. Yang belum dibilang Olivia ke Justin adalah dia bukan anak tunggal. Jadi Olivia mengajak Justin ke rumahnya dan bertemu dengan Augie. Mereka berkenalan, asiknya, suasana langsung cair tanpa ada kecanggungan di antara mereka. Karena Justin, Olivia bisa move on dari masalah pertemanannya dengan Miranda. Ngomong-ngomong soal Miranda, apa yang menyebabkan dia begitu kepada Olivia? Padahal dulu di keluarga Olivia, Miranda udah kaya keluarga. Bahkan helm astronot yang selalu dipakai Augie adalah hadiah Natal yang Miranda berikan untuknya. Ternyata Miranda punya masalah keluarga. Ayahnya menikah lagi. Kehidupan dia dan ibunya juga nggak ada warna setelah itu. Ketika liburan musim panas, Miranda pernah bekerja di sebuah perkemahan, jaga-jaga dia keluar dari rumah orang tuanya. Karena itulah, setelah masuk sekolah, dia jadi tertutup dengan Olivia, supaya Olivia nggak nanyain tentang orang tua dan liburan yang dia isi dengan bekerja. Sementara itu di sekolah Augie, Jack bertanya kepada Summer kenapa Augie berhenti bergaul dengannya. Summer yang berjanji kepada Augie untuk nggak bilang hal itu kepada Jack, cuman mengingatkan tentang kostum yang Augie pakai saat itu. Jack pun berhasil mengingat, ketika dia berkata yang gak pantas tentang Augie, ternyata Augie ada di sana dengan kostum hantunya. Untuk menebus kesalahannya, ketika ada kerja kelompok di pelajaran sains, Jack menolak untuk dipasangkan dengan Julian. Dia lebih memilih tetap berkelompok dengan teman sebangkunya, yaitu Augie. Setelah kelas selesai, Julian berkata kenapa Jack mau berpasangan dengan anak aneh seperti Augie. Karena udah gak tahan dengan ejekan Julian terhadap Augie, Jack pun memukul Julian dan mereka berkelahi saat itu. Untungnya, Jack gak dikeluarkan dari sekolah. Dia hanya diskors selama 2 hari dan beasiswanya gak dicabut. Di lain hari, ketika mereka bermain game multiplayer, Jack meminta maaf atas perkataannya yang gak sengaja didengar oleh Augie. Dan untungnya, Augie menerima permintaan maaf Jack dan mereka berdua pun berteman lagi. Sementara itu, hari pergelaran drama di sekolah Olivia pun dimulai. Ayah, ibunya, dan juga Augie datang ke drama tersebut walaupun Olivia gak bakal main di sana. Di belakang panggung, Justin menghampiri Miranda untuk mengabarkan good luck sebelum pertunjukan. Miranda pun bercerita pada Justin, keluarganya nggak ada yang datang untuk menontonnya. Ayahnya lagi bulan madu dengan istri barunya, sedangkan ibunya hanya berdiam diri di rumah. Justin pun berkata, tenang aja, keluarga Olivia akan menyoraki Miranda dari bangku penonton. Melihat keluarga Olivia yang hadir di sana, Miranda pun beralasan kalau dia sakit dan gak bisa tampil. Jadi dia memberikan jatah tampilnya kepada Olivia pada malam itu. Penampilan Olivia pun memukau penonton, termasuk orang tuanya. Mereka takjub melihat penampilan Olivia di atas panggung. Karena hal itu, hubungan Miranda dan Olivia pun normal kembali. Di sekolah, Augie dan Jack mengerjakan proyek sainsnya dengan luar biasa. Proyek mereka berhasil mendapatkan pujian dari teman-teman sekolah, bahkan mendapatkan juara satu. Karena hal itu, banyak anak-anak yang ingin berteman dengan Augie. Hal yang membahagiakan untuk Augie, tapi nggak buat Julian. Melihat Augie yang mendapatkan teman yang baru, timbullah rasa irinya. Dia pun membuli Augie lebih parah lagi. Bahkan, sering menyamakan Augie dengan karakter film horor. Dan yang lebih parah, dia menghapus Augie dari foto bersama teman sekelasnya. Mr. Brown, guru mereka yang melihat hal tersebut, langsung mengusut tuntas hal itu yang berakhir dengan dipanggilnya Julian dan orang tuanya oleh kepala sekolah. Tindakan bullying di sekolah merupakan sesuatu yang gak bisa ditoleransi. Julian mengakui kesalahannya bahwa dirinya lah yang telah membuli Augie selama ini. Tapi orang tua Julian terlalu sombong untuk menerima kesalahan anaknya sendiri. Bahkan ibu ini malah menyalahkan kehadiran Augie di sekolah yang membuat Julian trauma dan mimpi buruk. Lebay banget deh bu. Saking sombongnya dan gak terima kalau anaknya akan diskors selama 2 hari, mereka lebih memilih memindahkan Julian ke sekolah lain. Inilah contoh gagalnya pendidikan karakter dari lingkungan keluarga. Julian pun nangis karena gak ingin pindah sekolah. Tapi semuanya terlambat. Sebelum meninggalkan kantor kepala sekolah, Julian meminta maaf atas apa yang udah dia lakukan. Sementara Julian angkat kaki dari sekolah, teman-teman yang lain termasuk Augie pergi di acara tur sekolah. Augie dan teman-temannya pun have fun pada saat itu dan ikut beragam kegiatan yang diadakan. Pada saat kegiatan nonton bareng, Jack mengajak Augie keluar karena bosan dengan filmnya. Jadi mereka pun keluar melihat sekitar. Ketika mereka sedang buang air kecil, ada sekelompok anak nakal yang ingin mengganggu mereka. Augie pun diejek-ejek karena wajahnya. Namun Jack tetap membela Augie yang menyebabkan dia mendapatkan sedikit perlawanan. Namun untungnya, di saat yang sama,
Mantan geng Julian mengikuti mereka sehingga Augie dan Jack mendapatkan bantuan. Guys, mereka pun berhasil lolos saat itu. Jack dan Augie berterima kasih kepada mereka. Kemudian, salah satu dari mereka berkata bahwa Augie adalah anak yang berani. Dan mereka saat itu menganggap Augie sebagai teman. Itu yang saya bilang dari tadi. Jangan ada lagi bully. Say no to bullying. Anak kayak Augie hanya butuh dirangkul dan disupport. Karena ini kali pertamanya Augie mendapatkan sambutan yang hangat seperti ini, dia pun menangis. Kebahagiaan yang sederhana banget untuk Augie. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa diterima dan menjadi bagian dari teman-temannya. Perkemahan tadi benar-benar mengubah semangat Augie. Dia udah percaya diri untuk bergaul dan berbaur. Hari-hari pun berlalu dan tibalah saatnya hari kelulusan. Di hari itu, Augie berterima kasih kepada ibunya karena udah memaksanya masuk ke sekolah. Walaupun Augie kadang kesal dengan keputusan ibunya itu. Tapi tanpa paksaan ibunya, kalau Augie tidak masuk ke sekolah yang normal, Augie tidak akan mendapatkan pengalaman seperti sekarang. Kemudian, kepala sekolah di pidato penutupannya mengumumkan sebuah penghargaan tertinggi yang akan diterima oleh seorang siswa. Penghargaan berupa medali kehormatan sebagai apresiasi karena udah menjadi contoh bagi para siswa, atau bisa dibilang penghargaan untuk selalu bersikap baik. Kekuatan bukan berasal dari bersikap kuat, tapi dari penggunaan kekuatan di saat yang tepat. Seseorang disebut terkuat kalau kekuatannya memikat banyak orang dari daya tarik yang orang itu miliki. Kepala sekolah pun akhirnya dengan bangga memanggil Augie untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Will August Pullman please come up here to receive this award? Augie berjalan ke atas panggung dengan kepala yang tegap. Augie membuktikan bahwa sebuah kekurangan yang dia miliki gak membuat dia harus menyerah sama cobaan hidup. Kesuksesan Augie menginspirasi banyak orang gak lepas dari peran dan kesabaran dari seorang ibu yang gak pernah menyerah. Seorang ayah yang selalu memberikan support. Seorang kakak yang selalu mengalah dan selalu ada untuk adiknya. Dan juga teman-teman yang selalu mengapresiasi. Bukan dengan bulian, tapi dengan pertemanan yang tulus. Sehingga dampaknya untuk orang seperti Augie sangat-sangat besar dan berhasil mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Berbaik hatilah sama orang lain, karena setiap orang lagi berjuang menghadapi masalahnya sendiri. Terima kasih udah nonton video ini, sorry saya sampai kebawa suasana dari tadi. Jangan lupa subscribe kalau suka dengan kontennya. Saya Habesa Putra, to be continue, seperti biasa. Jangan bosan jadi orang baik.